Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Sine Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Garena Free Fire. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk event top up terbaru ya teman-teman ya. Dimana pada hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei, itu ada event top up terbaru ya. Dan untuk hadiahnya itu lumayan ya. Tapi untuk nominal diamond yang harus kita top up juga lumayan banyak ya. Sekitar 200 diamond teman-teman. Jadi sepertinya dari Free Fire itu seminggu akan mengadakan event top up dua kali ya. Karena kalau kemarin itu nggak salah hari Senin ada top up juga ya. Dan pada hari Jumat dia ada top up juga. Apakah nanti kita gift-nya seminggu dua kali ya? Karena ada event top up dua kali ya dalam satu minggu di Free Fire. Oke, di sini kita top up 200 diamond teman-teman. Dan kita bisa mendapatkan bundle WoW Pro Catcher ini secara gratis ya. Dan ini adalah bundle yang sebenarnya sudah lama rilis ya. Tapi rilisnya itu di server luar teman-teman. Dan di server luar untuk bundle ini dijadikan bundle di Gold Royal ya. Untuk bundle WoW Pro Catcher ini. Tapi di server Indo akhirnya untuk bundle ini dijadikan gratis pada event top up. Untuk waktu event itu dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 31 Mei ya, berarti sekitar 6 hari waktu kita untuk melakukan top up dan menyelesaikan eventnya untuk mengklaim bundle WoW Pro ini secara gratis ya. Jadi teman-teman bisa nyicil gitu ya, selama 6 hari bisa 30, 20, 50, 70, intinya harus 200 diamond dalam waktu eventnya ya. Maka teman-teman bisa mengklaim untuk bundle ini secara gratis. Tapi kalau teman-teman ingin top up langsung 200 diamond ya nggak apa-apa, malah lebih bagus lagi ya, karena bisa langsung auto claim untuk bundle skin yang super keren ini teman-teman, dan intinya pasti gratis. Oke, di sini saya sudah melakukan top up ya. Untuk bundlenya itu sudah bisa kita claim, dan ini dia WoW Pro Catcher bundle ya. Jadi tinggal kita lakukan saja top up sebesar 200 diamond ya teman-teman ya. Maka untuk bundle ini auto kita claim secara gratis. Oke, kita klaim dulu untuk bundle skinnya. Dan di sini kita masuk di full, kita akan lihat untuk tampilan dari bundle skin ini ya. Di sini topinya kebalik gitu, keren, warna biru, ada list putihnya juga. Lalu untuk tampilan badannya ada semacam pelindung di lengan itu ya, khas seorang pemain baseball gitu ya. Lalu di pinggangnya ada penangkap baseball yang sarung tangan yang besar itu. Jadi nominan untuk warnanya itu biru sama putih ya teman-teman ya. Jadi ini adalah baju pemain baseball ya. Tapi yang dia ini adalah seorang catcher ya, yang tugasnya menangkap bola. Yang keren sih topinya ya, dipakai terbalik itu teman-teman. Kebanyakan kan topi dipakainya ke depan ya, tapi kalau yang dia ini dipakai kebalik ya. Jadi bisa kita gunakan untuk karakter-karakter kita yang lain ya, kita padukan dengan bundle skin kita yang lain. Dan terpisah ya, untuk topi itu langsung dengan rambut, lalu ada badan, kaki, dan sepatu. Jadi ada 4 bagian ya. Ya lumayan lah ya, karena bundle ini gratis. Kita cuma top up saja ya, 200 diamond auto dapat bundle skin ini secara gratis. Oke, di sini kita sudah di in-game-nya. Kita akan lihat untuk tampilan dari bundle skin terbaru kita ini teman-teman. Oke, cuma sayangnya untuk bundle ini dia nggak ada animasi apa-apa ya, jadi hanya ya tampilan gitu aja ya teman-teman ya. Jadi tampilannya memang pakaian seorang pemain baseball gitu, dan nggak ada animasi apa-apa ya. Kalau ada animasi lebih mantap jiwa ya, karena mungkin ada animasi di bajunya atau di tangannya atau di sepatunya ya, biasa di kaki ya, di kaki dengan di badan itu yang biasanya sering ada animasi ya. Tapi sepertinya ini adalah bundle yang biasa aja ya, karena nggak ada animasi apa-apa teman-teman, jadi hanya tampilan saja. Tapi kalau untuk tampilan ya keren lah ya, jadi ini tema-tema olahraga gitu. Jarang-jarang ya kan dari Free Fire itu mengeluarkan bundle skin dengan tema olahraga. Kebanyakan tema robot, lalu tema-tema samurai, atau tema-tema satria-satria dari Cina gitu ya. Macam yang Elite Pass kita ini kan macam satria dari Cina gitu ya, karena tampilannya ada macam kolosal-kolosal gitu. Dan untuk yang bundle ini dia bundle dengan tema olahraga ya.
sudah ada beberapa bundle ya yang memang dengan tema olahraga. Yang pertama itu ada yang bundle apa itu, yang basket itu ya, basket, lalu ada yang rugby itu ya, atau football kalau di Amerika itu, dan ini bundle baseball ya, mantap jiwa. Ada juga kalau nggak salah bundle pemain tenis juga ya. Ya setidaknya biar kita bisa bervariasi ya teman-teman ya, mengganti untuk bundle skill tampilan karakter yang suka kita gunakan ya. Jadi ya biar nggak terlalu bosan ya. Dan yang pastinya untuk bundle skin ini bisa kita dapatkan gratis di event top up Free Fire teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bundle ini, maka cepat-cepat top up ya untuk mendapatkan bundle ini secara gratis. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk videonya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.